Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wala haula wala quwata illa billah wa ba'd. Ikhwatal iman a'azakum jami'an. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku semua, calon bapak dan juga calon ibu, para pemburu jodoh ya. Biasanya kalau tema-tema move on itu yang hadir biasanya orang-orang yang gagal move on. Tapi insyaallah bukan ya. Semoga kita semua yang hadir di kesempatan malam hari ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita bisa masuk surga bersama-sama semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salam cinta saya sampaikan buat Ananda yang hadir, bagi yang membawa putra dan putrinya di masjid yang rumah Allah ini. Kita ingin anak kita merasa nyaman dan betah, dan itu adalah pengalaman yang akan membuat mereka selalu semangat untuk hadir di rumah Allah. Tergantung sikap kita. Jika pengalaman mereka ke masjid ada pengalaman yang traumatis, yang tampak adalah muka-muka sangar, pelit senyum, menghardik, mengancam, maka masjid bagi mereka tempat angker. Lebih angker daripada segitiga Bermuda, daripada desa penari, daripada kuburan. Yang muncul adalah kesan bahwa orang-orang soleh identik dengan orang-orang yang menebar ancaman ketakutan. Orang-orang soleh identik dengan orang-orang yang senang menteror. Makanya kita yang hadir di sini harus mengubah image tersebut, khususnya bagi pendatang baru, para beginner, newbie, newcomer. Yang hadir di kesempatan malam ini ada anak-anak kita, yang mereka bisa jadi datang gak pengen ikut kajian. Kebetulan di depan Rizka ada yang jual sate padang tuh, di Masjid Agung. Ada yang pengen datang, kebetulan ada kompetisi lato-lato di depan. Ada yang pengen datang numpang tidur, gak apa-apa. Ada yang datang kebetulan aja ditawarin makan malam gratis. Maka yang hadir siapapun untuk mau singgah sementara ke masjid, kita muliakan. Kita bikin mereka berkesan. Sehingga kalau kesan muncul, insya Allah mudah menyampaikan pesan. Ya, orang tuh kalau berkesan mudah disampaikan pesan. Dan kita lakukan ini kepada siapapun, ya, bukan hanya di masjid ini. Ya, dimanapun. Kalau kita pengurus masjid atau musala, bikin masjid masjid yang ramah anak, musala yang ramah anak, ramah musafir, ramah orang tua. Sehingga kita akan mendapati hal-hal yang membuat mereka menjadi bagian dari masjid atau musala tersebut. Karena itu izinkan saya malam hari ini mendoakan khusus yang bawa anak-anak kita, yang bawa, mari kita doakan semoga anak-anak kita ini menjadi anak yang soleh dan soleha, menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Rabbana hab lana min azwajina wazuriyatina qurrota ayun waj'alna lilmuttaqina imama. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, malam ini di awal tahun 2023 tahun Masehi, kajian Rizka langsung membuka dengan tema let's move on. Mungkin akan identik pembahasan ini langsung terkait dengan ya orang-orang yang gagal dalam pernikahan, gagal dalam asmara, gagal dalam urusan percintaan. Sehingga
Berharap mudah-mudahan kajian ini mengobati hati yang pilu, hati yang terluka. Pembahasan move on kalau kita lihat adalah pembahasan yang itu adalah bagian dari sunnah kehidupan. Bahwa manusia hidup itu justru ketika move on, ketika bergerak. Tubuh kita ini ada aliran darah nih. Kalau darahnya berhenti aja, kira-kira apa yang terjadi? Stroke. Stroke dan sebentar lagi masuk kepada fase kematian. Makanya darah yang mengalir ini adalah bagian dari sunnah kehidupan untuk menandakan orang ini masih hidup. Makanya pergerakan atau bergeraknya seseorang itu menandakan hidup kita masih hidup. Manusia yang sudah meniatkan dirinya lebih banyak untuk mager, rebahan, sebenarnya sudah membuat dirinya mati sebelum waktunya. Salah satu penyair yang saya suka itu Iqbal namanya dari Pakistan, itu mengatakan bahwa disebut ombak karena bergerak. Maka saat dia diam, ombak pun hilang. Ombak itu disebut namanya karena bergerak. Maka ajakan move on adalah ajakan yang mengajak kepada sunnah kehidupan. Bahwa manusia itu harus bergerak. Manusia itu gak boleh vakum, manusia itu gak boleh diam. Apalagi bagi laki-laki. Laki-laki disebut rojul karena punya makna dan sama dengan rijlun. Rojulun laki-laki, rijlun kaki. Kenapa laki-laki disamakan dengan kaki? Di antara maknanya karena kaki punya fungsi bergerak. Makanya laki-laki identik dengan pergerakan. Bahwa laki-laki harus memastikan bahwa dia tidak pasif. Kemarin misalnya 2 tahun belakangan di saat pandemi memang ada ajakan stay at home. Lebih banyak di rumah, tapi bukan berarti vakum, bukan berarti diam. Harus tetap bergerak. Kalau enggak, muka fitrah kelaki-lakiannya hilang. Maka laki-laki yang jarang bergerak, laki-laki yang tidak suka bergerak, sejatinya menghilangkan fitrah kelaki-lakiannya. Semakin aktif bergerak, semakin laki banget. Jadi para akhwat nih, adik-adik saya semua di sini, justru kalau punya laki, punya suami, memang yang laki banget itu yang senang bergerak. Yang dia aktif, menandakan bahwa keluarga kita menjadi keluarga yang insya Allah, keluarga yang bukan hanya untuk diri sendiri, tapi keluarga yang senantiasa bergerak. Dan itulah keluarga yang dinamis, keluarga yang barokah, keluarga yang produktif. Makanya itulah yang disyariatkan. Baginda Nabi SAW adalah bagian dari suku yang terbaik yang Allah berikan, diantaranya adalah suku Quraisy. Amanah kenabian diamanahkan kepada siapa? Kepada suku Quraisy, disebabkan suku Quraisy suku yang suka bergerak. Suku yang enggak vakum, enggak mager. Buktinya apa? Ayat Quran yang mengatakan itu. Li'ila fi Quraisy ila fihim rihlata syita'i wassoyif. Disebabkan ilaf. Apa tuh ilaf? Ilaf itu dari kata alfun. Alfun artinya seribu. Sesuatu yang terjadi ribuan kali alias sudah rutin menjadi sebuah habit, kebiasaan, disebut ilaf. Tradisi atau kebiasaan disebut ilaf, dan kebiasaan suku Quraisy itu apa? Rihlah, jalan-jalan, bergerak. Kapan mereka bergeraknya? Enggak kenal musim. Musim dingin jalan, musim panas jalan. Jadi enggak kenal musim. Saking aktifnya mereka, mereka menjadi pribadi yang bergerak. Dampaknya apa? Dakwah Islam mudah tersebar cepat. Dakwah Islam tersebar cepat ke penjuru dunia, ke pelosok-pelosok, ke pedalaman, ke ujung bumi. Sampai negeri yang mungkin jarang didatangi manusia, didatangi oleh pendakwah, khususnya suku Quraisy yang menyampaikan syiar Islam bukan hanya di Jazirah Arab.
Ya. Kebayang enggak kalau Islam turun di sebuah suku yang laki-lakinya mager gitu. Di rumah doang ya, ngandelin bisnis online, ya, jualan hijab, kemudian pasang IG sambil cek IG aku ya sis gitu. Ya, susah. Maka ini adalah sunnah kehidupan itu bergerak. Sunnah kehidupan bergerak. Maka ajakan let's move on adalah ajak untuk bergerak. Masalahnya ada yang bergerak tapi bergerak yang merusak. Ya, angin itu bergerak. Ada angin yang membawa manfaat, angin yang membawa manfaat itu yang membuat akhirnya terjadi yang namanya penyerbukan, yang namanya pembuahan terjadi pada pepohonan adalah atas bantuan angin. Ya, yang namanya sel apa putik itu, pembuahan bunga itu karena atas bantuan angin. Itu angin yang pergerakannya itu memberikan kemanfaatan. Tapi ada angin yang akan memberikan ancaman, angin yang bergerak tapi memberikan kerusakan. Makanya prinsip kedua, kalau kita move on yang akan membawa kebaikan. Move on jangan sembarang move on. Maaf, dalam konteks yang mungkin sangat relate dengan dunia teman-teman, ada orang move on dari kegagalan. Dulu pernah menikah, tiba-tiba bercerai dan sakit hati, nggak bisa lepas dari bayang-bayangan mantan. Ya, mantan dianggap ya temannya setan. Ya, tapi masih aja dibicarakan. Ya, kebayang wajah mantan. Ya, mau makan kebayang wajah dia. Ya, mau ngaca ngeliat kaca kebayang wajah dia. Ya, mau ke WC ngeliat WC kebayang wajah dia gitu ya, mules gitu. Ya mungkin mantannya itu tadi ya. Jadi dia merasa bahwa dalam hal ini ya dia merasa enggak bisa lepas. Move on lah dia dalam konteks move on dari asmara yang gagal, tapi ada yang move on justru ke jalan yang salah. Akhirnya merasa bahwa kalau gua begini terus buat gua enggak akan pernah bisa dapetin penggantinya dia. Kenal sama orang yang katanya bisa memahami perasaan dia, akhirnya terjalin hubungan. Prinsip hidup dia dulu sebelum ya masa itu adalah berhijab, menjaga sholat, ikut kajian. Ya, setelah move on, hijabnya dicopot, mulai ikut keluar malam, mulai ikut pergaulan yang aneh, ujung-ujungnya selain lepas hijab, ibadah ditinggalkan, bahkan dan inilah move on yang rusak, yang tidak kita inginkan, akhirnya murtad. Maka jangan sembarang move on. Kalau move on doang yang kita ajak kepada orang tapi enggak punya panduan, makanya move on itu ada ilmunya, move on itu ada patokannya, move on itu ada bimbingannya. Jangan sembarang move on. Ya, Anda punya masalah dengan masa lalu, ya, di mana kita pernah punya masalah, dulu pernah hidup susah, pernah mengalami hal-hal yang buruk, move on-nya kita dari yang masa lalu itu harus move on yang ke arah yang baik. Karena dalam Islam itu syariat move on itu dari hadis Nabi. Kata Nabi kan barang siapa yang hari ini ya sama dengan hari kemarin, maka dia rugi. Itu sama aja dengan kemarin, rugi, buang-buang waktu, wasting time. Kenapa? Berarti dia vakum. Kok sama? Orangnya bertambah umur, bertambah usia, harusnya bertambah ilmu, bertambah amal soleh, diberikan dia usia yang panjang untuk bekal dia dalam urusan membawa sebanyak-banyak bekal di akhirat. Diberikan sisa umur itu harusnya sebanyak-banyaknya untuk bekal di akhirat. Tapi dikasih umur 50 sama dikasih umur 60 segitu-gitu aja. Sholatnya ya masih ya, sholat tahajudnya ya mungkin jarang-jarang, baca Quran gak pernah nambah. Ya, sudah ditanya udah berapa juz hafalannya, justru itu Ustaz. Ya, ini lagi coba ya, mulai Iqra 1.
Perasaan dari kemarin Iqra satu terus gitu ya. Ya. Saya mah orangnya istiqomah, itu bukan istiqomah. Iqra satu enggak nama-nama kan istiqomah, rugi. Orang yang rugi adalah yang bertambah usia tapi enggak bertambah kebaikan. Kemarin sama hari ini sama aja. Jadi kalau kemarin sama hari ini sama aja, enggak ada hal yang baru kita lihat, rugi. Jadi syariat move on itu dari hadis Nabi pertama, jangan sama dengan yang kemarin. Harus ada perbaikan. Harus ada yang lebih. 2022 sekarang 2023, secara waktu perubahan hari itu sejatinya enggak ngaruh. Perubahan tahun yang kita alami itu enggak ngaruh. Ya. Sebab yang jadi masalah apakah dari 2002 ke 2003 secara urutan waktu ini ada yang beda. Ada yang beda. Yang beda ini adalah jangan sama. Tahun 2022 misalnya kajian kalau ada yang ngajak. 2023 masih gitu ya, kalau ada yang ngajak gue ikut, kalau enggak gue di rumah. Ya. Maka mulai, gue mulai inisiatif bikin jadwal. Kalau ada kajian Paris setiap Jumat malam ikut, dijadwalin. Ada sedikit sikap yang berbeda. Ya, dipanggil orang tua sekali harus tiga kali baru kita nyahut. Kita sudah mulai bilang pokoknya kalau orang tua mau manggil harus. Kalau azan jangan pas azan baru datang. Ya Ibnu Jauzi itu punya cerita. Saya ingat ada seorang nenek-nenek yang sebelum azan berkumandang udah wudu. Kemudian saya tanyakan kepadanya, "Hai nek, mengapa kau berwudu sementara azan masih lama?" Apa kata nenek ini? "Aku malu jika mendatangi Tuhanku nunggu dipanggil." Ibnu Jauzi bilang, dari situlah saya sadar saya hamba yang buruk. Saya nunggu datang kalau dipanggil. Kalau kita benar-benar orang yang beriman, jangan nunggu dipanggil baru datang. Maka ada perubahan. Jangan nunda-nunda. Jangan ada yang disebut tadi. Syariat yang kita pahami adalah syariat move on. Jangan sampai sama. Kalau hari ini lebih buruk dari kemarin, bukan sekedar rugi, celaka. Bedanya di mana? Kalau rugi itu kehilangan sesuatu, celaka pasti binasa. Hafalan hilang itu tanda celaka. Kemarin hafal, sekarang kok udah gak hafal Quran. Kemarin perasaan semangat untuk sholat tahajud sekarang udah kurang, menandakan celaka. Cek, jangan sampai malah berkurang. Ya, berkurang itu celaka. Kalau lebih buruk daripada yang kemarin, celaka. Orang kalau udah celaka, tandanya orang-orang yang bukan sekedar rugi, binasa dia. Ya, hancur. Maka yang benar kata Rasulullah, move on itu adalah hari ini harus lebih baik daripada kemarin. Enggak boleh sama, enggak boleh kurang, harus lebih baik. Maka kalau ukuran tahun itu menjadi catatan buat kita untuk selalu bermuasabah. Ya, walaupun sebenarnya muasabah jangan nunggu pergantian tahun ya. Tapi saya pikir ya daripada enggak sama sekali, okelah kita ngambil momentum. Ya, setiap pergantian tahun kita bikin resolusi. Resolusi 2023 yaitu adalah meneruskan resolusi 2022 yang ditulis dari 2021, yang dipikirin dari 2020, yang idenya dari 2019, yang sudah mulai diniatkan dari 2018. Ya, baru dipikir 2017. Ya, diajak ngobrolnya dari 2016. Jadi ini cuman estafetnya kayak gini nih.
yang cuman ya menemenuhin buku diarinya resolusi 2022 2023 dengan pola seperti ini rugi banget. Ya. Harus ada sesuatu yang baru. Harus ada sesuatu yang membuat kita benar-benar move on. Nah, move on yang dimaksud itu, move on yang pertama harus kita lakukan tidaklah mungkin move on kalau tidak move up. Move on itu akan benar-benar terbimbing kalau dengan move up. Istilah move up ini adalah jangan sampai bergerak tanpa memberikan hak kepada yang di atas, yaitu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dalam situasi apapun wajib move up. Move on tanpa move up tidak memberikan efek yang besar. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebada mengalami kondisi yang sempat mengalami kondisi sedih berkepanjangan. Ya, Nabi mengalami masa yang sedih sebut amul huzni, tahun kesedihan. Dan ini manusiawi. Ya, manusiawi, manusia mengalami kesedihan itu normal. Kalau kita ada orang nangis, jangan nangis, cengeng lu. Itu bahaya malah. Pagi laki-laki, anak laki-laki enggak boleh nangis. Ya, data terbaru di 2022 pasien rumah sakit jiwa itu 78% laki-laki. Di antara penyebabnya adalah paradigma seolah laki-laki enggak boleh mengekspresikan perasaan. Akhirnya dia malu ngomong sama temen, dianggap cupu banget sih lu, cemen banget, akhirnya dia pendem terus. Tapi jiwanya gak siap, ujung-ujungnya halusinasi, depresi, dan akhirnya skizofrenia. Secara ilmu kejiwaan, Allah berikan laki-laki perempuan itu sama-sama air mata. Kalau sedih ya silakan nangis, cuman kapasitas nangisnya bedain lokasi dan apa berjenis tangisannya. Anak-anak kecil nangis urusannya terkait dengan mainannya dia hilang, dirinya yang dipikirin. Ya Allah, mainanku hilang, nangis wajar. Dia bilang enggak boleh nangis. Nanti tertekan dia. Tapi sering waktu dia tahu nangis yang bermanfaat itu adalah jangan mikirin diri. Kalau masih waktu kecil nangis untuk dirinya dia normal. Udah gede masih mikirin mainan gua hilang, nangis menandakan ada yang tumbuh kembang yang kurang. Kalau dia nangis untuk diri dia masih egois, tapi nangis misalnya, ya Allah istri gue gak makan, istri gue handphonenya masih jadul, teman-temannya udah merek iPhone, dia Oppo aja misalnya gitu ya. Pengen ya Allah biar istri bahagia, nangis tuh normal tuh. Menunjukkan bahwa dia punya yang namanya rasa, jiwanya mikirin lebih besar lagi, abis mikirin keluarga, mikirin umat. Ya Allah, kasihan banget di sekitar saya ini banyak orang-orang yang miskin, susah makan. Lebih besar lagi, maka air mata itu menjadi bermakna tergantung ya cakupan wilayah tangisannya. Makanya Nabi itu sebaik-baiknya lelaki yang tangisannya untuk apa? Untuk menangisi umatnya. Makanya antum ngukur lelaki, antum tangisan itu dalam urusan apa? Semakin cakupan tangisannya untuk diri orang terdekat tidak luas, ya kapasitas kita diukur dari cakupan tangisan kita. Ketika kita melihat kondisi bangsa kita, misalnya melihat bencana, ada orang susah di Cianjur nangis, itu tanda kita sudah matang. Nah, tangisan itu boleh, jangan langsung diklaim cengeng banget. Abu Bakar itu nangis dan gak dianggap cengeng. Kenapa? Allah berikan air mata itu untuk itu. Ya. Nah, Nabi mengalami fase kesedihan, ditinggal oleh orang terdekat, sedih. Istrinya wafat. Ya, siapa lagi pamannya yang dicintai juga wafat, dan wafatnya juga dalam keadaan kafir. Itu juga menyesakkan dadanya Nabi. Karena Nabi berharap pamannya minimal bersyahadat, lega rasanya. Tapi pamannya juga meninggal dalam keadaan kafir. Dan ini isyarat betapa Nabi pun tak punya kuasa memberi hidayah bahkan sama orang terdekat. Makanya kita pun kalau Nabi aja gak bisa memberi hidayah sama pamannya apalagi kita. Maka jangan klaim, ya serahkan anak anda ke saya pastikan anak anda akan jadi anak soleh karena saya. Sombong banget tuh orang. Ya. Saya
bisa dibilang Ustadz Benri pakar parenting. Enggak, saya enggak mau disebut pakar. Ngeri. Nanti diuji sama Allah, yang aku pakar tuh, yang aku pakar parenting, nanti anakmu kata Allah aku bikin ya jauh dari syariat, bikin tuh supaya dapat hidayah. Yang ngasih hidayah siapa? Allah. Ya, innaka la tahdi man ahbabta walakinallahu yahdi may yasha. Kamu enggak bisa ngasih hidayah sama orang yang kamu sayang, Allah ngasih hidayah. Nabi enggak bisa memberi hidayah sama pamannya. Itu adalah isyarat bahwa manusia tak punya kuasa memberi hidayah, tapi manusia diperintahkan menyampaikan saja bagaimana hidayah itu miliknya Allah. Dan Nabi sedih, pamannya sampai akhir hayatnya mati dalam keadaan kafir. Kesedihan itu jangan terlalu lama, sedih kalau dibiarkan akan berdampak kepada dua hal. Ya. Ini kalau pakai move on-nya yang dialami kita. Pertama, dari sisi jiwa yang akhirnya menjadi lemah. Tangisan itu akan berdampak jiwa yang lemah. Ya. Makanya orang bangsa yang gampang sedih, umat yang gampang sedih akan memberi pengaruh. Makanya di antara doa kita itu berlindung dari kesedihan. Doanya hafal? Yang suka nangis nih, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Jadi kita berlindung dari kegelisahan dan sedih. Sedih itu kalau sekali normal, tapi berterus-terus akan berdampak satu jiwa yang lemah, kedua fisik yang lemah. Betapa banyak sakit fisik itu dari kesedihan yang berkepanjangan. Makanya kita tahu di antara kisah Quran itu adalah ayahnya Nabi Yusuf yaitu Yakub matanya sampai buta karena nangis terus-terusan. Makanya nah Allah tidak ingin membiarkan Nabi dalam keadaan sedih yang berpanjangan. Sedih itu manusiawi, tapi kalau dibiarkan akan bahaya. Makanya Nabi suruh move on. Move on pertama adalah Nabi hijrah, berpindah dari negeri di mana Ka'bah atau Mekah itu ke negeri Al-Aqsa. Ya, subhanalladzi asra bi abdihi laila minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Haram ke Al-Aqsa. Move on itu jangan pernah lepas dari rumah Allah. Sebaik-baiknya move on, jangan pernah lepas dari rumah Allah. Ini yang pertama. Bergerak. Tapi move on saja tidak cukup, maka Nabi diperintahkan move up. Mi'rajnya Nabi adalah langsung terkoneksi dengan Allah, langsung bersua dengan Allah dan langsung mendapatkan perintah sholat, yang di mana sholat ini adalah simbol, simbolnya seseorang itu akan selalu terkoneksi dengan Allah. Makanya orang yang move on tidak move up, alias justru jauh dari sholat, dijamin gak akan pernah selesai masalahnya. Apapun itu, move on dari kesedihan karena punya hutang, bangkrut, tapi dia move on aja, gua kayaknya gak bisa tinggal di sini nih, atau pindah bisnis deh. Ada orang, maaf ya, di bisnis sesuatu, kemudian bisnisnya gagal, sampai nanggung kerugian sampai berapa M. Dia bikin buka bisnis baru, bahasa dia move on. Tapi dia hanya pindah dari bisnis satu bisnis baru, tidak move up. Ibadah nggak dibenerin, sholat nggak dilakukan, ujung-ujungnya apa? Bangkrut lagi, stres lagi. Move on dari hal-hal yang pernah dialami, misalnya apa lagi? Dulu pernah kuliah gagal, ya, DO. Dia menyesal, sedih. Kemudian menutupi rasa malunya apa? Ah, pindah kampus. Dia merasa bahwa pindah kampus adalah solusi, move onnya dia supaya bisa mengobati kegagalan dia. Tapi nggak pernah move on ini dengan move up. Nggak ada perubahan, sholatnya masih berantakan, bahkan merasa bahwa sholat itu nggak penting. Lagi-lagi gagal. Makanya ada orang yang cuman move on tanpa move up, dia akan mengulangi kesalahan yang sama. Dia bergerak tapi bergerak ke jalan yang salah. Ada seorang suami misalnya, dia melakukan perselingkuhan, zina. Dan ini dia sampaikan ke saya, dia nangis, dia ingin move on supaya istrinya menerima dia. Bahkan dia minta tolong, ya Allah Ustadz,
jadi saksi betapa tobatnya saya. Tolong Ustadz, kami, saya bikin perjanjian. Ini perjanjian tertulis, kata istrinya, di dalam perjanjian itu adalah jika suami melakukan lagi perselingkuhan dengan bukti yang jelas, jatuhlah talak atas istri. Istri berhak menggugat atau melakukan talak. Saya diminta, dan saya merasa itu oke, ini salah satu solusi, tanda tangan saya sebagai saksi. Baru sebulan sang suami akhirnya kegap lagi, selingkuh, zina lagi, ada buktinya. Kemudian sang istri melakukan upaya menggugat, dan nangislah suami ini, nelpon saya, ya Allah Ustaz, tolong saya Ustaz, saya gak ingin rumah saya berantakan, saya nyesel. Disitulah saya sedikit agak keras dan kasar. Saya bilang, antum lebih pengen istri balik ke antum daripada Allah yang balik ke antum. Kalau saya, kalau sadar bahwa dosa kita besar, gak usah pikirin istri mau minta cerai atau enggak. Yang penting Allah jangan menceraikan kita sebagai hambanya. Yang antum lakukan itu dosa besar, dan jangan malah yang dilakukan itu hanya untuk supaya istri enggak gugat. Salah. Salah kaprahnya kita itu adalah lebih mikirin hal teknis yang berkaitan dengan hak manusia. Hak Allah dulu. Udah jelas-jelas dosa, zina dosa besar. Dia pikir dengan istri mengampuni, maaf, selesai. Sekiranya nih, maaf nih, sekiranya istrinya pun menerima dia lagi, tapi Allah gak menerima dia, taubatnya dia, gak akan pernah hidupnya bahagia. Gak akan pernah. Dia mau bilang bagaimanapun, Allah pikir, oh engkau lebih mikirin ya kepada sesama hamba manusia, dan engkau tidak memperhatikan bagaimana sejatinya aku, kata Allah, maka sejatinya manusia ini akan dibikin sengsara selamanya. Bisa jadi akur nih sama istrinya, tahu-tahu bisnisnya hancur, tahu-tahu anaknya sakit, tahu-tahu ingat, move on tanpa move up adalah kesia-siaan. Move up adalah tegaknya kita untuk naik mi'raj, supaya bergeraknya kita dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Makanya doa yang harus dibaca demi move up itu adalah doanya yang ada dalam surah Al-Kahfi, pemuda kahfi. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyil lana min amrina rasyada. Pertama, karuniakanlah kepada kami rahmah, dan berikanlah petunjuk kami dalam segala urusan. Jadi untuk memperbaiki move up itu minta petunjuk, jangan sekedar gerak. Ada orang bergerak move on tanpa petunjuk, akhirnya dia melakukan kesalahan fatal. Seorang yang cerai misalnya dari pernikahan yang gagal, dia pikir solusinya nikah lagi, masa lagi, cerai lagi. Sampai petugas pengadilan udah hafal nih muka yang kemarin nih. Ya. Kayak requestnya sama ya. Ya, udah langganan ya, Mas, gitu. Merasa bahwa nih orang mukanya udah familiar, perasaan setiap ketok palu pengadilan ada dia mulu nih. Ini bukan wartawan ternyata. Ya. Ini veteran pernikahan. Ya. Hobinya cerai-cerai, dan dia merasa bahwa ya kalau, makanya kadang-kadang ya bersatu kita teguh, bercerai kawin lagi. Ini candaan yang menurut saya menunjukkan orang enggak mau move on dan move up. Dia pikir masalahnya selesai, bersatu teguh, cerai ya kawin lagi. Cerai itu bukan sekedar kawin lagi, muhasabah diri. Kalau dia bercerai tanpa dia move up, sekedar dia mencari yang lain, maka dia akan terus menemukan masalah itu. Selalu bilang gitu, habis suami saya, habis istri saya begitu. Dia lupa yang membuat istri atau pasangan kita begitu, biasanya sikap kita gak pernah berubah. Maka diantara yang memang menjadi kewajiban kita, bagaimana konsep move up itu adalah syarat untuk move on yang terarah. Maka jangan pernah lepas dari bimbingan Allah. Kalau betul-betul ingin move on dalam banyak hal, kita gak sekedar bahas urusan asmara, urusan percintaan, tapi urusan yang lain butuh bimbingan. Makanya jangan pernah percaya sama janji orang yang bertaubat tapi gak mau dibimbing.
Ada seorang istri bilang, suami saya udah bertobat Ustaz supaya gak selingkuh, tapi besok selingkuh lagi. Saya agak sedikit nyelekit begini, ya ibu nerima tobat doang tapi gak nyuruh suami dibimbing, ya gitu. Orang kalau tobat wajib dibimbing, apalagi selingkuh. Selingkuh itu candu. Orang itu kalau misalnya sudah kena selingkuh, otak dia zat yang keluarnya mirip kayak zat saat pakai kokain atau morfin, yaitu namanya endorfin dan oksitosin. Dia akan mengeluarkan zat yang memberikan pemicu untuk mengulang. Ya, katakanlah dia bertobat tapi gak dibimbing, masih nempel tuh oksitosin yang dulu pernah selingkuh sama dia. Katakanlah dia blok, tapi begitu dia masalah dengan pasangan hari ini, tiba-tiba scrolling tuh medsos dia, ternyata sama-sama lagi online. Dia yang selama ini gak nyapa kita, nyapa lagi, hai. Dan disitulah rusaknya. Gara-gara high titik, rusak move on sebelanga. Disapa, wih dia masih ingat gua. Oh dia masih ingat gua. Kan move on itu gara-gara sapaan doang. Rusak, gak move on lagi. Makanya kenapa dia bisa scrolling? Niatnya kan awalnya iseng-iseng doang, mau tahu keadaan dia. Karena dia lupa rasa nikmat dia atas apa yang dialami masa lalu, apalagi kalau sudah bersetubuh, itu nempel dan itu akan memicu dia mengulang terus. Makanya apa? Perlu direhab. Rehab itu apa? Ada yang bimbing. Kalau nggak dibimbing ya gitu lagi. Sama kayak orang narkoba, sama orang apa ngerokok, dia harus dibimbing. Kalau cuma buat tobat, gue nggak akan ngerokok lagi. Tapi dia nggak datang ke rehab, ya dia kan begitu terus. Makanya harus ada mentornya, harus ada yang membantu dia yang narkoba apalagi. Candu itu harus dibimbing. Sama yang dia candu dulu pernah mabuk sebagainya, dibimbing. Cuma bilang tobat tapi nggak pernah datang pengajian, ya sama aja. Makanya saya bilang, orang-orang bilang sekarang gerakan hijrah, hijrah itu harus next level. Enggak sekedar hijrah hari ini, sekedar datang, wah udah berbusana muslimah, berbusana muslim, tapi ruhnya enggak diisi, akal pikirannya enggak diisi, enggak ada pemahaman baru, rugi, itu move on yang salah. Next level. Makanya kalau benar-benar hijrah, rutinkan. Mau enggak mau nih gua baru hijrah nih. Gua saat ini pakai busana muslimah, gua harus ikut rutin pengajian. Saya ngomong ini belak-belakan, makanya saya itu sekarang nerima kajian yang cuman mau rutin. Ya kayak kajian ini rutin, kalau gak rutin saya bilang gak, bentar dulu. Ya apalagi kajian yang cuman seremonial, cuman ngisi supaya datang anak yatim. Ustadz ngisi sambutan, habis itu tepuk tangan selesai, anak yatimnya tetap aja gitu. Ya udah gitu merasa peduli sama anak yatim, dibikin iklannya. Padahal anak yatim nunggu direksinya 2 jam sampai bengong gitu. Itu kagak kesambet jin. Ya. Ya. Memuliakan anak yatim kayak gitu, memuliakan anak yatim, bosnya datang duluan, sambut dia. Kalau mau kayak gitu, ini bosnya datang belakangan, anak yatim suruh sekali gerak, di perusahaan orang, diam. Gimana enggak stres tuh anak? Makanya kalau ada bilang ustaz, kantor kami mengundang ustaz sebagai praktisi parenting untuk ngisi tausiah di depan anak yatim, mau enggak? Ogah. Enggak mau saya bilang. Ngapain saya bilang? Kalau memuliakan anak yatim enggak begitu caranya. Saya kalau mau cari caranya saya kasih konsepnya begini ya gitu. Jadi memang harus kita ubah mindsetnya seperti itu. Ini udah memasuk Isya. Satu menit lagi, karena itu nanti kita lanjutkan lagi insyaallah pada Isya. Beberapa hal yang harus kita move on, kan ada 3 unsur yang nanti akan kita bahas setelah azan Isya berkumandang. Ikhwatal iman a'azakumullah jami'an, kembali kita melanjutkan pembahasan move on. Dan kita di sesi kedua ini mengurai setidaknya ada 3 bagian yang harus kita move on, yang itu menunjukkan bahwa kita menjadi pribadi yang baik. Yang pertama adalah bagian yang disebut al-aqlu atau al-fahmu. Akal dan pemahaman kita haruslah move on dari apa yang kita pahami di masa-masa lalu. Dengan kata lain bahwa salah satu yang harus kita berikan untuk selalu move on itu selalu belajar. Selalu menuntut ilmu. Dan menuntut ilmu itu adalah sejatinya ibadah yang paling lama. Jadi kalau ada yang bilang ibadah paling lama nikah, saya katakan salah.
Ibadah paling lama itu menuntut ilmu, karena Nabi yang mengatakan utubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tututlah ilmu dari buayan. Kalau nikah kan enggak mungkin dari buayan. Ada orang baru lahir langsung nikah. Jadi menuntut ilmu ini dari buayan baru lahir sampai dia datangnya ajal. Jadi kalau ditanya, yang justru harus kita lakukan terus-terusanlah menuntut ilmu, terus-teruslah belajar. Bahwa itulah move on pertama. Jangan sampai pemahaman kita tentang Islam dari awal kita, mungkin dari dulu awal hijrah atau katakanlah dari SMA atau dari SMP sampai sekarang sama aja. Harus ada pemahaman yang baru, informasi yang baru. Betapa banyak misalnya maulid Nabi bertahun-tahun, ilmu-ilmu yang diperoleh cuman satu, yaitu cuman tahu bahwa Nabi ibunya Aminah, bapaknya Abdullah, ya, lahir di Mekah Al-Mukarramah. Enggak ada tuh pertambahan baru, padahal maulid udah berkali-kali diadakan. Enggak pernah tahu bagaimana sejarah Nabi masa mudanya, bagaimana beliau melalui peristiwa perang Fijar, Hilful Fudul, macam-macam. Kalau kita sadar bahwa move on itu adalah keniscayaan, maka kita pastikan ilmu kita bertambah, bahwa pemahaman kita pun bertambah. Jadi kita move on dari pemahaman buruk atau pemahaman bodoh di masa lalu. Jadi move on pertama adalah move on yang berkait dengan ilmu dan pemahaman kita. Makanya disinilah kita harus terus mengkaji, belajar. Bahkan ustadz pun harus belajar. Saya sebagai mungkin pembicara harus belajar. Supaya apa? Supaya makin menyadari bahwa apa yang sejatinya sampaikan ini masih kecil, kurang. Jangan merasa sudah, ini udah paling benar. Supaya apa? Supaya semakin kita bertambah ilmu, bahkan semakin bijak dalam menyikapi persoalan. Makanya biasanya yang ketika belajar Islam sudah mulai cari musuh, biasanya itu yang disebut karena ilmunya cetek, tidak bijak menyikapi perbedaan. Saya ingat ketika di dalam tulisan ya, supaya bagaimana Buya Hamka dulu pernah mengharamkan maulid. Ya, tiba-tiba beberapa waktu lama beliau mengatakan silakan adakan maulid. Ada yang komplain, Buya, perasaan dulu Anda bilang maulid itu terlarang, bid'ah. Tapi kenapa sekarang malah membolehkan? Kata Buya, dulu waktu saya melarang, saya baru baca satu kitab. Tapi setelah saya banyak baca kitab dan itu ada penjelasan dari para ulama, dan itu ulama yang Ahlussunnah wal Jamaah, ya saya merasa bahwa itu adalah suatu yang diperbolehkan. Yang suka dalam hal ini sering ribut itu, seringkali bertengkar dalam urusan agama, biasanya adalah yang, mohon maaf ya, mungkin dia belum move on dari awal dia hijrah sampai sekarang, gitu-gitu aja. Dan itulah mengapa pentingnya kita untuk menambah ilmu kita, supaya kita tahu fikih sholat aja itu akan menjadi suatu yang panjang dibahas. Kalau kita merasa cuma satu fikih saja bisa berantem. Makanya orang yang ingin bijak akhirnya tahu pas umroh, pas haji, ternyata dari takbiratul ihram aja enggak cuma satu pendapat. Ada yang naruhnya di sini, ada yang naruh sini, ada yang enggak bersedekap. Dari situ kita tahu, wah ini ngaco nih. Dia enggak tahu aja bahwa semua itu punya dalil. Maka ini salah satu yang mungkin harus kita teruskan, bahwa semangat untuk mengkaji ilmu Islam yang luas ini harus dilakukan siapapun. Jangan merasa cukup, ustadz pun jangan merasa cukup. Supaya apa? Supaya makin bertambahnya usia, bertambah pemahaman, bertambah ilmu, makin bijak. Ya, makin bijak. Ya, sebab ilmu itu ibarat jurus dalam menyikapi masalah. Ya, mohon maaf ya, kalau anak kecil dulu kalau ada masalah jurusnya cuma satu, ngambek, nangis, guling-gulingan. Tapi bagi dia bertambah usia, ternyata untuk melakukan sesuatu gak harus ngambek, nangis, ada cara lain. Ya, banyak hal yang harus kita pelajari. Yang kedua,
Move on yang kedua adalah move on dari perasaan, dari perasaan-perasaan negatif, kungkungan masa lalu ke perasaan-perasaan positif. Mulai dari perasaan kita yang dulu menyimpan amarah, benci, dongkol, kesel, ngambekan, bahkan masih merasa bahwa hidup ini gak adil, kenapa harus saya? Itu perasaan-perasaan yang setan akan masuk membuat kita putus asa, bahkan akhirnya membuat kita menyalahkan takdir. Maka kita harus memutus itu. Kalau rasa bahwa ini gak bisa dikeluarkan, butuh profesional untuk kita menyelesaikannya. Biasanya kalau urusan emosi ini gak mudah. Ya, sebagian besar masalah kungkungan emosi ini berdampak kepada ya orang-orang yang memiliki perilaku menyimpang. Karena itulah mengapa butuh terapi healing. Yang healing ini jangan dimaknai cuman jalan-jalan. Sekarang nih healing itu definisinya adalah jalan-jalan. Ya, berharap supaya ngobatin stres. Pasca healing stres lagi. Ya kenapa? Ya habis ATM-nya, uangnya habis ya. Healing bikin stres. Menandakan itu bukan healing. Ya, kita mudah banget mengatakan bahwa itu healing. Healing ada proses kita untuk menyembuhkan hal-hal yang buruk secara perasaan yang kita rasakan. Ya mungkin masih ada di sini merasa kesel sama orang tua. Ya mama saya itu. Nah, makanya butuh. Ya kajian ini tidak melakukan ya upaya untuk terapi, tapi kalau butuh nanti bisa direkomendasikan ke beberapa profesional. Karena kadang sikap kita ini, kita tuh tahu tentang sebuah dalil tapi suka sulit untuk mengubah. Sama ada salah satu ustadz yang akhirnya mendatangi saya untuk berubah dari perilaku dia yang kasar sama istrinya. Padahal dia cerita, saya tuh tahu dalilnya bahwa Nabi bersikap lembut. Tapi gimana ya kalau udah marah, gak segan-segan istrinya digampar, kepalanya jedotin ke tembok. Itu benar-benar, dan istrinya cuma nangis sambil bilang, mana hafalan Quranmu, mana dalil yang kau kuasa itu. Dia cuma bisa diam. Kemudian dia datang ke saya bilang, bisa bantu saya. Saya itu tahu dalilnya tapi gak bisa. Ternyata dia pasti punya kungkungan emosi di masa lalu. Sikap dia yang marah, mudah emosi, ternyata adalah emosi yang beku, yang disebut freeze emotion, yang dia alami di masa lalu. Marah dengan bapaknya yang kasar, dipaksa sholat, dipaksa untuk ibadah. Dia akhirnya menjalani trauma, masuk pesantren dengan kemarahan. Ilmunya bertambah, tapi perasaannya tidak juga dalam hal ini berubah. Makanya dia tidak menjadi lembut, padahal tahu Nabi bersikap lembut. Nah ini pembahasan yang sedikit berat dan waktu kita bahas, dan ini nanti mungkin banyak yang mengalami guncangan emosi seperti ini. Tapi kita harus yakin, jangan mengatakan gini, ya gue begitu terus bagaimana. Orang yang membenarkan bersikap salahnya itu adalah orang yang dia rugi, gak mau move on. Sama seperti ada orang bilang gini, ya saya memang dari dulu gak pernah empati Ustadz, saya ini paling minim empati sama orang. Ya ini apa adanya saya. Kalau dia merasa bahwa itu adalah hal yang buruk, jangan berdalil mencari pembenaran. Ya ini saya, mau gimana, lu terima gua apa adanya. Kasihan orang lain. Ada seorang bapak bilang gitu sama saya, ya saya begini Ustaz, saya orangnya gak empatian dan itu bagi saya sah-sah aja. Saya bilang, sekiranya sikap ini bapak pertahankan, ditiru sama anak, sayangnya anak akan mengalami kondisi yang berbeda dengan bapak. Menirunya, misalnya apa, sangat rentan anak kita punya bapak yang gak empati, kasar. Dia akan memilih lelaki yang sama. Sebagian besar seorang perempuan mendapatkan pasangannya salah karena punya bapak yang berperilaku salah. Itu yang disebut namanya life trap, jebakan hidup, yang karena dia punya situasi yang tidak mengenakan di masa lalu, dia anggap itu sudah biasa dalam hidupnya. Contoh ya, contohnya ada seorang anak di jalanan biasa hidup kotor, dibawa dia ke rumah orang kaya yang bersih, higienis. Dilatihlah dia berpakaian bersih, mandi, kemudian cuci tangan, cuci kaki. Enggak betah dia. Dia biasanya maaf ya nyeker, biasa dia di jalanan tidur, biasa makan itu tangannya udah penuh dengan debu. Di rumah barunya enggak bisa,
kabur dari situ. Makanya ada orang yang biasa dikasarin waktu kecil sama bapaknya, dapat suami yang lembut, suami atau cowok yang baik, dia malah ih jijik banget, gue enggak biasa. Pernah enggak ngalamin gitu? Ih biasa gue. Ih cowok kayak gini banget, apaan sih? Lebay banget, mesra banget. Karena dia biasa bapaknya ngomong afan, bego lu. Akhirnya dia malah cari laki-laki yang kira-kira kayak gitu juga. Nah, ada seorang bapak yang bilang gini, ya, saya emang begitu, kasihan nanti anaknya dapat model kayak bapak juga ya belum tentu bisa. Kalau bapak sekasar-kasarnya masih bertanggung jawab, minimal ngasih makan. Tapi anak bapak nanti dapat lelaki udahlah dia kasar, gak bertanggung jawab pula, kasihan, berubah, saya bilang. Jangan membenarkan perilaku yang jelas-jelas merusak diri dan keluarga kita. Move on. Nah, caranya gimana Ustaz? Nah, itu pembahasan lain. Itu pembahasan lain. Yang ketiga, move on lah kita dari amal yang sederhana lebih baik lagi. Ya, mulai dari hal-hal yang kecil, silakan. Lakukan kebiasaan baik. Kebiasaan baiknya apa Ustaz? Sederhana aja, para wanita, para laki-laki, anak muda, jomblo, mulai rutinin bangun pagi. Itu aja udah bagus. Problema anak muda zaman now adalah satu, ya, bangunnya suka kesiangan atau tidur habis subuh. Udah bisa bangun sebelum subuh dan gak tidur lagi, jempolan tuh. Ini banyak yang habis subuh tidur lagi. Ya, hilang berkah hidup. Rasul doakan Allah mabarik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkailah umatku di pagi harinya. Makanya kalau pengen dapat berkah hidup, mulai dari kebiasaan baik, bangun sebelum subuh, kalau perlu tahajud atau witir, jangan tidur lagi, jangan berdalih habis capek Ustaz, habis subuh ya saya ngantuk tidur lagi. Hilang. Ulama zaman dulu membenci kebiasaan itu. Jangan dibiasain. Tapi di pesantren begitu, jangan dianggap budaya. Saya bilang, jangan seolah yang dari pesantren itu dianggap baik. Budaya pesantren yang buruk juga ada yang kritik. Apa misalnya, mandi bareng. Dianggaplah kan sama, itu budaya jelek. Rasul sudah katakan, La yang zurul rojul illa aurati rojul, la tanzurul maratu illa aurati marah. Laki-laki gak boleh ngeliat aurat laki-laki. Jangan bilang gitu, lah kan sama bentuknya. Bukan sama bentuknya, Rasul sudah bilang kenapa gay ada di beberapa pesantren. Membiasakan hal yang jelas-jelas dilarang Nabi, dipraktekin juga. Jangan bilang, abis di pesantren biasa habis subuh tidur lagi. Ya jangan. Kalau ada pesantren kayak gitu, kritik. Ustaz, bukannya gak boleh tidur habis subuh. Biasain. Apalagi muslimah. Repot nanti kalau udah dewasa, udah punya pasangan atau punya anak, ya. Ingat wanita yang rajin bangun pagi ibarat bidadari, tapi kalau tidur lagi bidadari gagal audisi. Jangan sampai. Banyak yang jadi tiga pemahaman ilmu yang harus kita move on kan, perasaan-perasaan dendam, amarah yang harus kita move on kan menjadi santun, ramah, baik, lembut, tidak kasar dan sebagainya. Yang ketiga, amal-amal dari kebiasaan buruk menjadi kebiasaan yang baik. Itu singkatnya karena waktu yang membatasi, kita lanjut dengan diskusi tanya jawab. Aku luqul ya zafastafilawalakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.